suatu hari, Ucok bersama teman-temannya pulang kampung. Ia pun lewat jalan alternatif supaya cepat sampai ke kampungnya. Tiba-tiba mobil mereka pun mogok panah. What the f***? Aduh, mobil kehabisan bensin lagi. Terus rencana kita apa? Kata si Smoke. Kalian tunggu di sini biar aku sama Pak Ijo cari bantuan. Bukan Smoke, barusan itu siapa ya? Cari pertolongan. Halo guys, selamat siang baru. Welcome back to my channel. Cari di video kita kali ini, kita bakal mainin game GTA Mod. Dan sekarang itu mod kuyang guys. Kita bakal mainin misi bertemu sama kuyang di tengah hutan kayak gini guys. Dan sekarang kita bakal langsung mencari bantuan bensin guys. Tidak ada rumah di sini. Kata si Ucok guys. Pernah tidak ada penghuni di sini. Oh, di situ ada jembatan. Sekarang kita ke jembatan guys. Agak lama ya ini. Ini kita pakai mobil guys, biar cepet. Sorry. Kebabuk. Kita pakai kendaraan guys, biar mantap. Kita pakai mobil FF guys. Pakai mobil Mesa guys. Mantap guys. Kalau di tempat yang kayak gini guys, mending pakai mobil yang kayak gini. Oke, udah nyampe. Hutan. Pak, aneh kebat kencing nih, kata si Ucok. Ya udah, gua berjaga-jaga tempat horor ini. Ya jangan lihat gua dong, tolong. Enggak tahan lagi. Biasalah. Lagi nyari-nyari. Dia lagi ngapain guys? Ish. Ah, bagaimana? Ada kuyang guys di belakang kita. Oke, jom lanjut. Kita pakai mobil lagi. Gua baru sadar guys. Tadi tuh mobil kita kan mogok. Terus gua cheat pakai mobil sekarang. Padahal ya udah kita tinggal pergi aja. Ngapain lagi ada di sini coba? Oke, udah nyampe bos. Gak ada rumah di sini. Tadi yang niup telinga gue siapa ya? Ada niup guys, kata si Pak Ijo. Gak mungkin gua aja tadi cuma berjaga-jaga. Terus siapa? Lanjutin aja lah. Udah, ciao. Manjok. Kita ciao ke tempat selanjutnya. Oke, ada di bawah sana guys. Nah, udah sampai. Sepertinya di sana ada penghuninya. Oh, ada rumah guys. Rumah di tengah hutan. Come on, come on Jo, naik lagi Jo. Lumayan jauh ya guys, kalau misalkan kita jalan-jalan. Mending dari tadi naik ini aja, naik mobil. Soalnya agak susah guys, banget, susah banget. Tanya di sini tuh si staminanya kekuras terus. Yuk kita masuk. Gubuknya serem amat bos. Halo Pak, apakah Bapak bisa bantu kami? Tidak, sudahlah, lebih baik kalian pergi dari sini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Anjir, si bapaknya sombong amat lu. Oke Pak, kami akan pergi. Masih Pak Ijo tuh. Kok lama firasat gua jadi buruk gini? Kok lama-lama firasat gua jadi buruk gini? Cok, pas gua ketemu bapak tadi kok badan gua jadi bergetar ya? Sama. Tempatnya tampaknya sudah tidak boleh dihuni deh. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan bantuan? Kami malah diusir sama kakek-kakek. Gak ada hak. Biasalah. Kita harus berusaha agar mobil tetap stabil. Oke, gua naik mobil. Pak Ijo tes mesin dan kalian dorong bersamaan. Oke, siap. Naik ke mobil. Ah, sial terkunci mobilnya, guys.
Ah, belum apaan itu. Kepat sih, Pak. Itu kuyangnya kan. Itu dia guys video kita kali ini. Mungkin segitu dulu guys. Kita lanjutkan ke part-part selanjutnya GTA kuyang itu guys. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh klik like, share, dan subscribe. Kalau misalkan kalian tidak suka, kalian boleh klik dislike-nya guys. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah. I'm not afraid of the dark.